Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Farida Khairunisa. Di video kali ini, aku bakalan nge-review salah satu lah yang lagi viral. Nah, penasaran apa yang akan saya review? Tentunya kalian juga udah lihat di judulnya atau deskripsinya, yaitu aku bakalan nge-review masker saffron. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Terus bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan buat video aku selanjutnya. Like, comment, and share. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja review maskernya. Nah, ini dia maskernya. Cantik-cantik kan untuk kemasannya. Nah, ini tuh ada berbagai macam warnanya dan tentunya untuk khasiatnya pun berbeda. Jadi setiap misalkan ini ada yang warna kuning, khasiatnya pun beda, seperti itu. Nah, kalau kalian penasaran ini brandnya apa, ini tuh dari Gurama. Dan kalaupun kalian penasaran belinya dari mana, aku beli dari online shop. Kalian bisa langsung aja search dan cari. Oh ya, teman-teman, ini masker tuh sempat viral di TikTok juga. Jadi kalian kalau pengguna TikTok pasti tahu si masker guna khasiatnya itu bagaimana. Nah, sedikit info bahwa saffron sendiri itu atau bisa disebut dengan kuma-kuma. Nah, si kuma-kuma ini adalah salah satu rempah-rempah dari bunga Crocus sativus. Nah, bunga kuma-kuma memiliki 3 kepala putik yang terletak distal terhadap daun buah. Nah, kalian penasaran bagaimana bentuk si saffronnya sendiri? Kalian bisa cek. Dan tumbuhan ini adanya di Iran dan Kashmir. Terus untuk harga saffron sendiri ternyata ini termahal di dunia loh. Nah, banyak banget manfaat dari saffron sendiri, misalkan untuk kesehatan, namun tak kalah baiknya untuk wajah juga. Jadi banyak banget dari si saffron ini memanfaatkan menjadi masker. Packagingnya ini lumayan lah, dengan harga 6.000 kalau kalian beli di online shop. Nah, ini tuh banyak banget ya untuk variannya. Ini aku beli ada 6, yang satu udah aku pakai. Dan ini ada yang dari matcha. Terus ini ada dari dragon fruit, itu dari buah naga gitu. Terus ada dari lemon lime, itu dari lemon. Nah, terus ini ada dari oatmeal. Nah, ini kayak sejenis biji-bijian gitu. Nah, dari semua masker organik itu tentunya pasti ada saffronnya. Nah, untuk dari perkemasannya ini ada isinya tuh sekitar 15 gram ya. Nah, 15 gram. Nah, ini tuh lumayan lah, bisa dipakai sampai 3 atau 4 kali. Nah, ini dia bentuk detail kemasannya. Ini bagian yang depannya ya, dan ini bagian yang belakangnya. Dan di sini pun kalian bisa lihat ada cara-cara pemakaian maskernya. Di situ ada step by step-nya. Kalian bisa langsung aja cek. Oke, kita lanjut aja ke cara pemakaiannya. Yang pertama, kita bersihkan dulu area wajah, lalu keringkan.
Setelah itu kita tuangkan secukupnya masker organik. Ini aku pakai yang varian turmeric. Lalu kita tuangkan airnya sedikit saja. Setelah itu kita langsung aja aduk secara merata. Dan setelah itu kita oleskan aja maskernya pada area wajah secara merata. Lalu tunggu 10-20 menit. Nah, setelah diaplikasikan ke seluruh wajah seperti ini, kita tunggu sampai kering, yaitu sekitar 10-20 menit. Setelah kering, kita langsung aja bilas dengan air bersih atau air hangat ya. Tada! Ini dia hasilnya. Nah, manfaat dari masker turmeric ini, yang pertama itu ampuh menghilangkan bekas jerawat. Kenapa aku memakai turmericnya? Karena aku kan ada kayak bekas jerawat gitu. Jadi aku kayaknya penasaran aja gitu gimana hasilnya. Dan aku coba yang turmeric ini. Terus selanjutnya bisa mencerahkan kulit, menghilangkan beruntusan, menghilangkan flek hitam, dan mengurangi kerutan di wajah. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan review dari manfaat si masker gurame saffron ini. Nah, ini ada dari Maca. Bisa mencerahkan kulit, melembutkan kulit, merileksasikan kulit, mengangkat sel kulit mati, mencegah radikal bebas. Nah, untuk yang kedua ini ada dari Beetroot. Nah, manfaatnya itu yang pertama mencerahkan kulit, mencegah jerawat, mengurangi minyak berlebihan pada wajah, menghaluskan kulit, membuat wajah tampak glowing. Untuk yang ketiga ada dari Dragon Fruit. Yang pertama melembabkan kulit, mengatasi jerawat, mencerahkan kulit, mengencangkan kulit, membantu regenerasi kulit. Dan untuk yang keempat ini ada dari Lemon Lime. Yang pertama menghilangkan jerawat membandel, mencerahkan kulit, menghilangkan flek hitam, mengecilkan pori-pori, menghilangkan komedo. Dan untuk yang terakhir, ini ada dari Oatmeal. Yang pertama, membuat wajah tanpa awet muda, menjaga kulit tetap cantik, mencerahkan kulit, mengatasi kulit kering, dan membuat kulit lebih halus. Itu dia masker yang aku udah review, dan ini tuh masker yang sempat viral juga di TikTok. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja coba ya. Dan aku beli di online shop, aku bakalan cantumin di sini. Nah, sekian dan terima kasih. Saya undur pamit. Bye. Assalamualaikum.